Beliau ini adalah pemateri tetap Madrasah Kajian. Tepuk tangan. Taruhannya adalah pada Madrasah Kajian. Kenapa? Karena ini tidak hanya sekedar visi-visi, tapi menyamakan frekuensi di sini. Beliaulah yang menyusun per item-item tentang kaderisasi. Beliau tidak masyhur seperti yang ada di TV-TV, tapi yang ada di TV-TV itu harus kenal sama beliau. Masalah kenapa? Bahkan sekecil isu apapun itu selalu lewat telinga beliau. Dan kalau bukan beliau tidak mengenal WhatsApp, tapi mengenal Allah Taala. Sudah kami paparkan, dan tema kali ini adalah NU Islam dan Nusantara. Saya tidak bisa memberikan ilustrasi awal atau pembuka awal, tetapi saya ingin mengutip azimat NU. Azimat NU inilah yang membuat NU tetap hidup berdiri sampai kapanpun dan bila yang ia maafin. Sebuah landasan dasar ideologi NU yaitu konon asasi Mahakarya Khadratus Syekh Hasyim Asy'ari yang diterjemahkan oleh Kiai Haji Mustofa Bisri yang sekaligus juga Dewan Majelis Kebudayaan Mas Bumi. Karena kalau dibacakan semua makin berbeda. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Al-Quran kepada hambanya hikmat serta ilmu tentang sesuatu yang dia maka benar-benar mendapat keberuntungan yang melebihi. Aku utus engkau sebagai saksi dengan bijaksana, peringatan yang baik, dan bantulah mereka dengan yang lebih baik. Maha mengetahui orang-orang yang mendapat hidayah, maka paling baik dari mereka. Dan anda sekalian, kelaku yang tak pernah bergeser, selalu berdiri tegak. Para hartawan, rakyat jelata, dan orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah bisa membayangkan bahwa wadah dengan isi seperti itu saja. Itu pengantar utama. Yang nomor dua, kalau kita hanya sekedar memperbutkan makan, hanya berebut makan, memperbutkan makan, jangan-jangan kita lupa memakan. Yang pertama. Yang nomor dua, jangan-jangan makna itu sudah ada di kita dan kita tidak tersadar akan keseharian. Sesuatu yang lazim adalah fitrah kita. Begitu juga keseharian kita adalah budaya kita. Dan kita diciptakan dari semua hal yang baik. Dan kita orang baik. Dan kita berbudaya. Amin. Berikut kami persilakan satu persatu nanti akan memaparkan apa yang ada di dalam benak beliau tentang NU, Islam, dan Nusantara. Dan kemudian apa orang Muslim? Apa sebetulnya adalah Muslim? Misalkan itu. Dan apa yang harus kita menjadikan point of view? Kira-kira akan dimulai dari ini yang menarik. Ini monggo. Sepak bola itu. Dari jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
Saya pernah Khalil itu pernah menyampaikan kepada di musim jamiahnya ulama itu selayaknya tongkatnya Nabi Musa. Alhamdulillah yang saya mengerti wahalata dan Nabi Musa dan seterusnya. Jadi jamiahnya ulama itu bisa untuk apa saja. Si tongkatnya Nabi Musa itu bisa juga jadi ular gede. Karena itu memaknai kita pada ulama ya sebagaimana misinya para ulama. Nahdlatul Ulama bukan sekedar jamiah, tapi juga dia lebih-lebih sebuah sistem. Sistem berpikir, sistem amaliyah, sistem gerakan, sistem tarekat. Kenapa kita menempatkan NU itu sebagai sebuah spek sistem? Karena kalau dilihat semata-mata dari jamiah saja, NU masih ada itu nggak rasional. Mestinya udah bubar lama-lama. Dan NU masih bertahan itu di antara sebabnya karena speknya tidak semata-mata spek jamiah, tapi gabungan baik amaliyah, fikroh maupun karokah. Sekurang-kurangnya di situ karena masih terpelihara aspek barokah dan aspek sanad tawasul. Kalau tidak karena keberlangsungan tabaruk sama tawasul, NU masih ada itu susah dilakukan. Nah, tapi justru karena tabaruk dan tawasul itulah NU bisa menjadi sambungan dari banyak jejaring yang ada. Kalau kita lihat di bapak-bapak atau kakek-kakek kita yang dekat musola ada pohon sawu, kalau di Sulawesi sebagian pohon lontara itu sebagian pohon-pohon kode diaspora laskar di Ponorogo. Bagaimana kita tahu kalau kita tarik belakang NU itu ada mewarisi perjalanan panjang sampai generasinya Wali Songo. Nah, dengan berinci, ya bisa pikir. Tapi kami hanya menyampaikan, di antara fadilahnya sangat guru, itu kita bisa lihat solidaritasnya orang-orang yang ikut perang bersama Pangeran Diponegoro, yang ikut perang bersama Dipati Kudus, sama-sama muridnya Syekh Sadatul Kahfi, maka laskar Palembang, laskar Cirebon, laskar Betawi, batu di Batu Kudus dalam Portugis di Melaka. Sama-sama jejaring tarekat Satoria, maka ada dari Mandailing sampai sebagian Sulawesi sana, bahkan Lombok ikut mengirim kontingen ke Magelang merangin Belanda bersama Pangeran Diponegoro. Termasuk Durian Tua yang menjadi mufti dan menantu di Kesultanan Bima. Jadi an-annya ini jelas. An-annya NU ini jelas. Dari mana an-annya? Ilah-ilahnya. Ilah-ilahnya akan ketemu an-annya. Akan ketemu darinya. Sampai ke Imam Malik. Jadi baik secara oke maupun yang lainnya, runtut. Genealoginya NU ini runtut. Kalau Wali Songo menanamkan garis-garis dakwah yang soft di Nusantara, itulah yang diwarisi NU. Anak tembang dolanan nyiapin dewasa. Untuk orang tua nyiapin alam berikut dah. Naskahnya sama, sakitnya sama, cara menjelaskannya yang berbeda. Tradisi model ini yang warisi pesantren. Wabil khusus durian yang pesantren bernama Lestu ini tidak bersaing. Mulai dari sakit sampai urusan goreng kerupuk pakai tangan belum tahu. Kan ada yang belum tahu yang goreng kerupuk pakai tangan. Itu kan latihan khususnya orang tarekat. Latihan khususnya orang tarekat sampai bisa jadi babu edan sampai bisa jadi debus. Jadi nawaitunya bukan karena tarekat, nawaitunya pengen khusus. Karena pengen khusus sampai ada akibat tambahan yang namanya karena. Nah, semua yang begini-begini
di lingkungan pesantren. Walhasil, seni budaya yang kita pegangi, seni budaya yang memang dia tidak semata-mata diman, tidak semata-mata eksibisionisme, tapi lebih dari itu sarana untuk maksud itu sendiri, sarana untuk lingkup, sarana untuk patroho. Disitulah kita menempatkan seni. Kalau kita coba telusuri, misalnya bagaimana Sultan Mataram, Sultan Agung menulis sabda jati. Ada naskah-naskah lontara di Sulawesi itu sebagian disebut Arab Serang. Karena orang Sulawesi Selatan itu semuanya diigomkan, maka Arab Serang jadi Arab Serang. Karena huruf Arab Melayu yang disumbangkan orang Serang di Sulawesi Selatan. Semuanya ini tersambung. Anak-anak ini tersambung. Karena itu sekalipun itu didirektasikan baru tahun 2006, pada akhirnya speknya sudah jauh sebelumnya bahkan tahun sebelumnya. Walaupun nanti ada variasi-variasi, tapi spek amalia, speknya harokatnya, spek mikrohnya, ya itu saja. Ada naskah-naskah lontar ujung-ujungnya bukan kuat. Ada serat-serat sakit-sakit, ujung-ujungnya sifat bodoh. Ini cara orang-orang itu. Dan itu manusia-manusia itu kita bisa sendiri tempat kita masing-masing. Baik yang dalam bentuk naskah-naskah maupun yang dalam bentuk amalan-amalan mantra-mantra. Bahkan di sebagian orang Dayak pun itu ada sampai mantra dimulai dengan kata Usmila Drabat Drahim. Dari kata Bismillahirrahmanirrahim, mantra membuka mulut buaya. Di awal-awal buaya orang Dayak itu mesti tahu Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa pakai mantra ini, Bapak? Kalau nggak pakai mantra ini nggak ketemu dewa tertinggi. Dewa tertinggi siapa? Tatar. Jadi sebagian orang benua dan orang Kenan itu ada yang kena Islamisasi walaupun belum sempurna. Nah ini tuntutan-tuntutan ini menunjukkan mata rantai dakwah kita panjang sekali dan artefaknya kita bisa bersyukur. Walhasil, maka NU adalah sebuah munadoma, sebuah sistem, sebuah ideofek yang artefaknya menyebar di mana-mana. Kalau kita pakai cara baca ideofek, di sini tahun belasan tahun lalu Hadrat Hussein menggunakan kata aktoril jamiah. Itu punya kekhasan kalau kita lihat baik di Quran Asasi maupun di risalah Husun al Jamaah. Beliau menyebut kategori-kategori itu. Kita bisa cek, misalnya bisa dilihat di naskah-naskah risalah Husun al Jamaah maupun di pidato beliau yang kemudian dibagikan menjadi konon asasi, mukadimah konon asasi. Di sinilah apa-apa yang masuk itu kemudian disampaikan dengan cara-cara yang bisa masuk sampai ke ruang rasa, sampai ke ruang batin. Artinya dalam tradisi kita yang diurus bukan hanya otaknya, tapi juga rasanya. Karena itu perjuangan itu kenapa? Karena spek dasarnya enggak meninggalkan sinkronnya jauh dan cepat. Kalau jauh dan cepat ketemu, itu ketemu murah. Nah, disinilah maka keislaman yang kita pahami dalam tradisi Nahdlatul Ulama, keislaman yang menyeimbangkan aspek rasa dan hasil. Disitulah misalnya kita bisa lihat orang belum tentu tahu maknanya la ilaha illallah tapi bisa enjoy terhadap kalimat thayyibah. Orang lahirnya itu kan enjoy sampai ekstase, sampai tingkok, sampai masuk ya rasanya. Walaupun sebagian yang kita lihat tidak tahu maknanya kalimat thayyibah. Jadi ternyata masuk di ruang rasa itu tidak harus dimulai dengan kognisi, afeksi, psikomotor.
ditarikkan. Dan harus sebuah pemahaman dimulai dengan definisi atau takrif. Orang pertahankan tidak dimulai dengan takrif, bisa menikmati, bisa enjoy. Bahkan wafat-wafat tidak selalu buruk anak. Di Jawa Tenggara itu ada dikir kutipa yang merumuskan itu kiai dari mana Kendal, rombongan yang itu dibuang bersama Kiai Maja. Dalam rombongan itu juga ada Kiai Hasan Lekong, ditulis di Cirebon di makamnya, padahal itu Hasan Lekong itu Majalengka. Majalengka bagian dari Cirebon waktu itu. Ada 69 tokoh. Mulai dikirnya sampai kencangnya ke bawah itu terlalu. Karena 69 tokoh tadi nikah semua dengan anak-anak palsu itu kondang. Sebagian pada masa permesta geser ke goreng tahu. Jadilah menambah tidak hanya goreng kerupuk pakai nasi atau pakai tangan, tapi sampai amalan-amalan dikir gulipa juga masuk ke goreng tahu. Bahkan tumpukan ketupatnya makin tinggi kalau hari ketupat. Tumpukan apa? Ala kenebaran. Tumpukan kue-kuenya kalau mau habisan di atas kupak. Semacam gerbong kamu ini. Nah, yang demikian-demikian ini menunjukkan bahwa kebudayaan transmisi keagamaan yang dalam bentuk yang praktis dia lebih kuat. Ketika kita mengajarkan ABCD semata-mata pakai nasihat, nyampe hanya diperhati. Tapi kalau dia dengan tindakan, apakah dengan tarian, apakah dengan kencang, apakah dengan apa, dia lebih dalam menandanya. Kenapa? Sampai rasanya itu dapat, tidak hanya rasanya. Pada titik inilah kita menempatkan Nahdlatul Ulama dan sekaligus sebuah rakit budaya. Sebuah rak yang di atasnya apa saja bisa diakomodasikan bahkan diserap. Bagian dari rombongannya itu bahkan kepengurusannya banyak yang merangkap di Mangko Soekarno, termasuk Guru Tua Syekh Al-Jufri Palu, Tuan Guru Majid dari Nusa Tenggara. Sampai dasarnya ketemu semua. Karena itu NU yang dipahami dalam budaya kebudayaan di sini, NU yang spek munajatnya sisi kerukunan. Kalau di situ maka NU dari rombongannya. Jadi misalnya kata Islam Nusantara ketika kami diprotes di Aceh, tinggal bantuan aja. Oh kami menggunakan Islam Nusantara katanya dari Aceh. Kan saya Abdul Mukti itu pernah 6 tahun kepada saya Abdul Rausi kalau dibiarkan. Ada film ini, ada sahib ini, ketemu semua. Jadi kalau sebagian ada yang belum paham ini kata saya di belum ditambahin, belum lengkap aja. Jadi ada dua yang menyoal Islam Nusantara itu. Karena belum ditambahin atau karena tidak senang. Selebihnya. Kalau di sini soalnya, maka luar dan dalamnya kita Nusantara kita bisa bertanggung jawabkan karena semua mata rantai yang ada di Indonesia ketemu semua dan itu merupakan akar-akar dari Islam Nusantara dengan segala paketnya termasuk. Nah, karena itu stresing muktamar ke depan masih menindaklanjuti muktamar Jombang. Hasil baca masakan pun juga menindaklanjuti itu. Yang keempat terakhir adalah banyak permintaan untuk menjadi imam tahlil. 3 menit. Mau imam tahlil bahasa Kurosan, bahasa Rusia, bahasa Sijian atau bahasa Myanmar. Termasuk latihan dengan antikeka. Itu kan praktiknya Pak Sumsum ada gagal rumit. Kenapa? Karena itu dia ini oleh mereka menimbulkan kewaspadaan tapi tidak koma dan adem, tidak norak gitu. Jadi banyak ulama-ulama di tempat-tempat lain minta kiriman imam-imam tahlil
yang sekaligus bisa mengajarkan Buddha. Pembaruan dari sudut desa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.